Jadi sekarang di sebelah aku ada Kani Kita Willy loh. Hai Aquiness. Aku benar-benar bersyukur banget kayak kakak tuh baik banget loh orangnya. Ah, oh, kamu juga. Aku kenal kamu dari kamu masih kecil. Kayaknya udah lebih tinggi dari aku ya. Kak Niki, coba dong ceritain ya. Awal-awal proses kakak jadi kayak gini gitu. Kayak gini tuh kayak apa ya? Sekarang itu loh, sukses. Kalau dibilang sukses mungkin belum kali ya. Aku masih jauh banget dari kata sukses gitu. Cuma awal karir aku tuh dari umur 8 tahun. Jadi aku waktu itu gak sengaja disuruh casting. Terus itu karena om aku direkturnya, pasti aku dapet iklannya. Jadi aku pertama kali karir aku ya udah di iklan tersebut gitu. Cuma aku gak nyangka ternyata kliennya suka sama aku. Jadi produk tersebut tuh setiap iklan pasti pakainya aku. Itu dari umur 8 tahun. Terus umur 9 tahun, aku nganterin saudaraku buat ke production house buat casting. Ternyata mereka lagi nyari talent seumuran aku dan aku disuruh casting juga. Malah kakak sepupu aku nggak dapet, aku yang dapet. Waktu itu sinetron pertama aku judulnya Harry Potter jadi second role gitu. Nah, ternyata pas aku syuting aku suka gitu dan aku seneng gitu karena aku bisa punya uang sendiri. Wow. Aku jadi minta terus sama mamaku kayak aku pengen lagi dong, aku pengen lagi. Akhirnya sampai sekarang berlanjut. Wow, kayak aku dulu seneng banget, tapi aku juga grogi-grogi gitu. Iya, tapi aku ngeliat kamu tuh kamu lebih berani di depan kamera daripada aku. Kalau aku tuh aku masih malu banget. Aku dulu nggak bisa acting. Terus bahkan mama aku dulu ngikutin aku les ballet, les piano karena aku nggak bisa tampil depan orang banyak gitu. Terus aku pernah disuruh ikut fashion show. Udah didandanin, udah pakai nomor, tinggal jalan di tengah-tengah panggung aku nangis karena aku malu karena aku nggak bisa di depan orang banyak tuh nggak bisa. Jadi mamaku sama papaku lumayan kaget kayaknya ngeliat aku seperti ini sekarang gitu karena aku berani ngomong, berani yang bisa ada di depan publik. Pertama kali kakak syuting kayak grogi gak sih dan umur berapa pertama kali? 8 tahun kan? Di umur 8 tahun grogi banget gitu. Kalau misalkan kamu lihat sinetron aku yang pertama kali, pokoknya gaya aku cuma kayak gini atau enggak kayak gini. Itu udah gaya andalan aku waktu syuting gitu. Cuma karena dulu kan aku kayak sinetron anak-anak gitu. Jadi aku banyak teman-teman gitu. Jadi kayak enjoy. Oke. Berarti kakak tuh orangnya suka traveling gak sih? Kayak love traveling. Suka banget gitu. Mungkin bukan cuma suka traveling, tapi aku suka mencoba hal-hal baru gitu. Yeah. Kayak aku suka experience new things gitu. Aku pengen coba ngelakuin hal-hal yang memang menarik dan aku belum pernah lihat sebelumnya. Nah, pertama kali kakak ketemu ayah, itu kakak kayak, oh my god, gitu gimana sih ekspresinya pas ketemu ayah? Ekspresinya? Iya, ekspresinya. Oh, oke, pertama kali aku ketemu ayah kamu, Sultan Georgi. Sultan Georgi. Ayah kamu dulu sebesar ini. Sebesar ini. Besar sekali. Besar sekali. Jadi, gak tahu ayah waktu itu abis liburan atau apa ya? 116 kilo. 116 kilo gitu. Dan itu pertama kali aku ketemu adegannya lari-lari gitu. Jadi aku kayak kasihan banget Om Sultan disuruh lari-lari dengan baju gitu. Terus kayak nggak tahu gimana caranya lama kelamaan di sinetron tersebut mengurus dan mengganteng gitu. Itu jadi kayak dulu kan lucu gitu gendut itu sama lama kayak kecil. Oh oke okay, gitu. Oh ini baru pas berat badan ideal tau ini ayah gue ini baru kemarin itu apa ya. cuma aku nggak akan pernah bisa lupain pertama kali aku ketemu ayah.
gitu, karena ya memang apa ya, the chemistry is already there gitu dari awal kita syuting hari pertama gitu. Dan nggak, sebenarnya sama pemain-pemain lain biasanya susah untuk membangun chemistry, apalagi ya, ayah sama anak gitu, kayak kadang-kadang awkward, kadang-kadang ya, ada gap gitu gitu. Cuma sama ayah Sultan tuh kayak ya udah kayak klop aja ya, gitu. Ada gitu rasanya. Wah, seru banget deh. Kalau sama Bunda kapan? Bunda. Ah, kalau sama Bunda kamu, aku umur berapa ya? Masih aku kecil. Aku masih kecil banget waktu itu, kayak umur 9 tahun kayaknya. Wow. Pokoknya sinetron kedua aku mainnya sama Bunda, dan itu pun aku juga mainnya kayak 5 episode sekali gitu loh, kayak kadang-kadang gak ada gitu. Kadang-kadang syuting bahkan bisa di-delete gitu. Kenapa kamu aja peran utamanya gitu. Bener-bener kayak kalau aku tuh kayak waktu itu Bunda jadi apa? Jadi pria? Jadi ibunya. Jadi ibunya ya? Ibunya pertama lah. Kayak aku kalau ngeliat artis dulu kayak wow, gitu, ini aku sering ngeliat mereka di TV gitu, kayak jadi kayak seneng banget aja bisa bergabung di project tersebut gitu. Karena yang main tuh waktu itu bintang-bintang. Wow. Sekarang kan Nikinya. Kakak pernah ada cerita lucu gak sih yang kayak kakak selalu inget tuh apa? Kayak yang kayak, oh my god, I remember this all the time. Pas lagi kerja atau? Shooting. Okay. Apa ya? Jadi tuh dulu, aku tuh suka banget pakai heels. Bahkan aku suka pakai heels semenjak aku TK gitu. Mama aku tuh selalu beliin aku sepatu yang ada haknya kecil-kecil gitu. Terus aku kan udah ikut casting dari umur 8 tahun. Setiap aku casting tuh mama aku tuh selalu dandanin aku kayak ibu-ibu gitu. Karena mama aku tuh dulu suka banget nonton telenovela, Rosalinda lah, inilah, itulah gitu. Jadi kayak mama aku tuh dalam bayangannya cantik itu adalah cantik telenovela gitu. Jadi kayak aku tuh waktu kecil setiap casting disuruh pakai rambut palsu lah, suruh pakai sepatu hak tinggi gitu. When actually harusnya jadi look anak-anak aja, kuncir dua atau apa gitu. Mama aku nggak ngerti. Jadi setiap casting tuh selalu kayak dikucilin gitu dari dulu, kayak kamu kegayanya kayak ibu-ibu, lepas wignya gitu, lepas sepatunya. Akhirnya disuruh nyeker lah, suruh nggak pakai wig gitu. Cuma mama aku kekeh cantik itu adalah wanita telenovela. Aku tuh nggak tahu loh itu apa tadi kak, telenovela kayak sinetron zaman dulu gitu. Drakor lah ya. Sekarang lagi hitsnya drakor. Dulu telenovela hits kan? Iya dulu hits. Pertama kali aku ketemu kakak tuh kayak aku wow cantik banget. Terus kakak tuh baik banget beneran. Abis itu kakak tuh kayak bidadari tau. Oh iya? Yes. Aja gitu di hati aku. Wow. Setiap aku ketemu kamu diajarin aja kamu. Pokoknya setiap aku ketemu kakak tuh kayak rasanya dingin aja gitu, positif. Like every time I like close to you, kayak aku merasa positive, like my life is like you bring up my life again. Oh. Aku terharu. Oke, nah kakak amanah apa dari tante atau mama atau kakak yang selalu kakak ingat apa sampai sekarang? Yang selalu aku ingat dari almarhum papa aku, nggak boleh pacaran. Insya Allah. Terus dulu aku kalau pakai baju tuh suka yang terlalu terbuka gitu. Dari dulu terus sebenarnya papaku nggak suka gitu, jadi kayak suka dari dulu tuh suka dibilangin jangan pakai baju-baju kayak gitu dong gitu. Cuma aku suka ngeyel gitu, jadi sekarang lebih membenarkan diri aja gitu dan mendekatkan diri ke agama. Gitu. Wah, okay. Kak coba dong apa satu kata untuk tante coba. Oh my mom, satu kata atau kalimat deh kayak describe. My mom itu
my human diary. Karena dari dulu, dari kecil aku selalu diajarin sama mamaku, kalau curhat itu sama mami atau sama Allah gitu. Jadi kayak aku jarang banget cerita tentang masalah aku, tentang pacar, tentang ini, tentang itu, tentang kerjaan ke sahabat-sahabat aku atau ke teman-teman gitu. Jadi dari dulu selalu diajarin untuk cerita apapun sama mamaku, dan gak pernah ada yang ditutupin gitu. Kayak aku kebandelannya apa, zaman dulu mamaku tuh selalu tahu A sampai Z gitu. Karena memang apapun itu aku pasti cerita sama mamaku. Mamaku very open minded gitu, dan mamaku selalu ngajarin kayak apapun minta tolong semuanya sama mami dulu. Okay. Now, what do you think of like family? Like, kakak tuh arti family itu apa? Family itu adalah my number one support system. Okay. Jadi kayak no matter what happen, mau kadang-kadang kita juga agak slack atau agak berbeda pendapat, kita pasti akan larinya dan baliknya ke family. Jadi kayak number one support system. Kak, oh my god, katanya kan kakak udah menikah. Insyaallah. Insyaallah. Aku, oh my god, kok kan nanti punya anak? Nanti aku kakak gini. Oh my god. Nanti aku nggak gini lagi, aku gini. Aku tuh udah lama banget nggak ketemu kakak, terus tiba-tiba ayah langsung bilang, gak sih, kan itu udah dilama loh. And then I was like, what? Oh my god. I'm really happy for you. Kika, sukses selalu ya. I hope everything will be fine. And semoga kakak nanti benar-benar nikah. Amin. Doain ya. Kika, sukses. Thank you so much for the time. I love you so much. Love you too. Thank you. Bye, bye Aquiners. Jangan lupa bilang subscribe ke Aquiners. Okay, thank you so much for watching this Aquiners. Jangan lupa untuk subscribe dan like video. Like, comment. Thank you. Bye.